Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video episod sebelum ni Encik Rostam punya TZM, aku dah cerita berkenaan pemasangan gearbox. So untuk episod kali ni, aku dah gantung dah enjin dia ni pada chassis TZM. Okey, pastikan bahagian blok dan juga revolve ni ditutup dengan kain supaya kita tak nak ada satu pun benda-benda pelik-pelik yang masuk. Pasir ke, skru-skru kecil ke, kalau dah masuk kena turun balik enjin. Jadi kena hati-hati. Pas aku gantung enjin ni, aku nak pasang dulu bahagian clutch. Okey, jadi ni dia punya part. Dia punya washer, dia punya skru, dia punya sub gear, dia punya mangkuk pressure, clutch plate, iron plate, dia punya primary gear, dia punya drive gear, dia punya spring. Okey, apa yang aku tukar hanyalah dia punya spring. Okey, sebab spring ni bila aku double check, compression spring lama dah pendek. Okey, jadi dia tak sama. Ni original, original TZM aku beli. Okey, jadi compression yang lama dah pendek. Jadi aku rasa bila pasang nanti dia akan kurang sedap lah, terlalu lembut. Dan bila terlalu lembut memang tak sedap bawa TZM ni. Jadi ini clutch plate standard, bukan racing ya. Kalau racing lagi dia anjal, nanti keras sangat dah pula. Okey, so yang tukar itu sahaja. Iron plate pada awalnya aku ingat nak tukar sebab dia berkarat teruk. Dia berkarat teruk sebab motor ni sadai. Depan belakang dia berkarat teruk. Jadi aku nak cuba dulu, nak jimatkan kos. Clutch plate yang ada tu dengan iron plate yang lama ni aku dah brush karat dia. Dan inilah hasilnya. Nampak masih elok lagi. Alright, jadi yang esok dia dah terendam dengan minyak, memang tak berkarat lagi lah. Okay, jadi aku guna balik dia punya iron plate dan juga clutch plate. Nak test power dulu. Kalau clutch tak sedap, ada masalah, baru aku akan tukar dia punya set clutch plate yang ada yang lama tu. Sebab aku tengok masih tebal lagi, sebenarnya masih tebal lagi. Jadi itulah salah satu cara nak mengurangkan dia punya kos. Okey, yang kedua, yang ni aku tukar barulah dia punya oil seal crankshaft tu. FCCI punya brand. Dia datang satu set, tapi dekat bahagian clutch ni dia ada satu sahaja oil seal. Manakala yang lain-lainnya masih lagi original TZM. Aku tak ada tukar apa-apa pun sebab dia punya skru, dia punya washer, dia punya gear semua masih cun lagi. Okey, jom kita pasang satu per satu. Okey, crankcase ni aku cuci tak guna wet blast sebab wet blast mahal, owner motor mungkin nak kurangkan bajet. Jadi aku dah cuci. Bila cuci aku nak pasang bearing, aku bakar. Bila bakar, kesan minyak yang tinggal pada sini dia akan jadi menghangit lah. Ni tak ada benda ni. Kalau wet blast dia akan takkan ada benda ni. Sebab dia wet blast dia akan tanggalkan minyak-minyak lama. Jadi bila minyak-minyak lama tak betul-betul 100% dicuci, bila kita bakar dia akan kesan dia punya terbakar tu, ada hangit sikit. Tapi tak ada benda lah, nanti dia kena minyak, dia okey je, tak ada masalah tu. Okay, aku mulakan pasang yang mudah dulu. Ni dia punya RPM meter dekat sini, dan ni dia punya cap dekat atas. Pasangkan aja. Dan ada satu oil seal ni okey lagi, tak perlu tukar. Okey, dan skrukan dia. Yang seterusnya aku nak pasang gear plastik ni dekat batang sub ni. Dia ada satu washer dulu kat belakang, dan baru kita masukkan dia punya gear. Itu dia akan ada satu lagi washer kat luar ni. Aku nak masukkan starter kick punya penendang ni. Pastikan dia punya tombol ni dah ada masuk dekat tempat dia punya lubang Okay. Dan dia punya bentuk shaft ni, masukkan ikut bentuk shaft kat situ. Okay, bila dah masuk, okay, Allahuakbar, terjatuh. Bila dah masuk, yang ini korang kena tarik guna pelayar, masuk kat lubang sini. Okay,
saja nak pasang dia punya gear kick starter ni. Okey, kena masuk dalam keadaan macam ni. Dan sebelum itu dia ada satu kita panggil apa? Circle clip. Okey, circle clip. Okey, circle clip ni kita kena gunakan circle plier ni lah untuk masukkan benda tu. Okey, bukan yang ni salah ambil. Kena ambil yang ni. Bila tekan dia kembang. Ha. Tadi kalau kita tekan dia lain, dia tutup, dia ketat. Ha, ni kalau tekan dia kembang. Masukkan dia ada satu longkang kat situ, dah kembang ada kat situ. Dan ada satu washer kat situ. Masukkan washer dan baru kita masukkan dia punya gear. Dah masuk gear, ada satu washer dulu. Dan sekali lagi kita kena letak dia punya circle clip. Hati-hati ya, senang jatuh dah ni. Kalau hilang susah nak cari. Kena buat perlahan-lahan. Selepas tu aku nak pasang dia punya batang shifter ni. Dia mesti dalam keadaan macam ni. Okay, kalau video ni tak berapa jelas, kau boleh tengok video-video yang lain lah. Cara pemasangan bahagian kelas ni aku dah ada 3-4 kali aku upload. Tapi hanya aku buat untuk owner motor tengok bagi dia puas hati. Okay, masukkan dia kat sini. Dan dia ada satu batang sub. Dah kata sangkut dekat sini. Okay, dah kata sangkut kat lubang sini. Dan tolak sahaja. Okay, itu gear satu masuk. Free. Dua. Okay, betul-betul. Ha, dia akan tersangkut lah. Okay, so begitulah keadaan. Kita tekan, dia akan masuk gear satu, naik separuh. Free. Naik atas, masuk dua, naik lagi tiga, empat, lima dan enam. Yang itu boleh masukkan oil seal dekat bahagian crankshaft ni. Okey. Nak masukkan ni dia kalau aku lah yang ada tulisan ni di bahagian luar. Okey, yang tak ada tulisan ni di bahagian dalam. Eh. Kalau tengok dari segi mata kasar dia sama aje. Cuma kita senang nak tengok bacaan oil seal ni di luar nanti. Okey, dah nak masuk ni, pastikan dia masuk sama paras dengan rumah keringkis. Jangan ke dalam sangat. Sebab kalau ke dalam sangat, dekat atas ni ada satu lubang alun untuk tuti masuk tau. Takut nanti tertutup. Okey, masukkan bagi sama paras dengan rumah keringkis. Masukkan oil seal ni kalau guna jari memang susah lah. Memang susah. Kalau nak guna dah hammer direct, nanti dia punya oil seal rosak. Jadi macam aku akan lapikkan crankcase installer ni. Masukkan. Kemudian kita ketuk. Perlahan-perlahan. Ketuk perlahan. Nampak dia masuk dengan kemas. Pastikan oil seal ni masuk dalam keadaan lebih kurang sama paras dengan rumah keringkis. Okey, jangan masuk dalam-dalam. Alright, dan dah siap dia punya oil seal, kita akan masukkan dengan satu bush. Okey, bush Sheet Rostam ni dia masih lagi ada talian hayat. Okey, kalau kau tengok pada bush ni di sebelah sini dia pasang menggunakan sebelah sini dia dah haus sikit. Okey, yang sebelah sini masih lagi belum pernah digunakan. Tak ada kesan. Jadi kalau kita guna yang sebelah sini, dia akan memberi risiko bocor lah. Minyak boleh keluar sebab dia dah mula makan, dah mula haus. Jadi untuk restore kali ini, kita akan guna yang sebelah sini. Masuk ke dalam. Nak beli part ni memang susah nak dapat dan mahal benda ni. Benda ni kecil je tapi memang mahal. Okey, memang mahal. Tapi aku nak beli baru pun tak dapat sekarang. Susah nak cari barang ni. Okay, so masukkan ke dalam crane sub ni. Okay, nak masukkan ni pun memang satu bebanan daya juga. Jadi
kena pusing, masuk, pusing, dan kalau perlu ketuk, ketuk, ketuk lapik macam tadi. Memang susah nak masuk sikit. Okey, sebab benda baru, dia masih grip. Okay, bus ni masuk bukan penuh eh. Bus ni masuk dia memang separuh daripada tu sahaja. Dah siap bus ni, kita akan masukkan dia punya pelapik oisil ni. Ada satu skru, ada satu pelapik. Kuncikan dia dan perlu di impact supaya skru tu tak tercabut. Selesai yang itu, kita teruskan masuk dengan drive gear ni. Jadi yang berlekuk dalam, ada yang berlekuk sikit. Jadi yang berlekuk dalam ni akan ke dalam. Dan dekat sini dah ada satu key petak ni, letak dekat dia punya alur ni. Okay, dan baru kita boleh masukkan dia punya drive gear. Kita masukkan pula balancing gear. Balancing pun sama, ada satu key tapi dia pendek sikit daripada yang tadi. Key petak ni, dan dia akan letak kat sini. Ok, letakkan dulu key dulu, dan untuk masukkan balancing gear ni, dia ada satu penanda bulat ni. Ok, yang kat sini pun ada satu penanda bulat. Korang kena pati betul tu. Dan bulat bertemu bulat eh, mesti bulat bertemu bulat. Selepas aku pasang drive gear dengan balancing gear ni, aku perhatikan motor ni masih lagi baik tau. Dia tak ada gap langsung tau antara gigi gear ni. Setengah kes aku tengok motor, bila kita masuk ke dua-dua gigi gear ni, dia ada ting 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 ting, ada gap sikit lah. Yang ni tak ada, dia masih fit lagi. Dia masih fit lagi. Itu yang bagusnya tu. Okey, bila dah siap yang itu, kita akan masukkan dia punya primary gear. Primary gear pun ikut low dia punya key tu lah. Kat sini. Yang rata ni belakang eh. Yang ada lekuk ni depan. Siap masuk primary gear ni, dan satu washer tebal eh. Washer tebal, dan kuncikan dia nut bunga ni. Yang di sini dia ada satu washer eh. Washer, masukkan dia. Kemudian ada satu skru lah. Untuk skru balancing ni tak ada masalah, korang boleh lock dia terus. Okay, dah nak lock dia, dia ada cara dia. Nanti kan gear sini ikut pusing. Jadi kau lock dulu dengan satu screwdriver kecil ni, letak kat situ, baru kau tembak. Okay, untuk guna alat ni, korang kena ketatkan dulu skru ni guna tangan tau. Jangan terus masuk guna skru ni. Nanti boleh mengakibatkan trip tu rosak. Masuk guna tangan dulu, bagi kita ketat. Dan range impact ni untuk bagi ketatkan lagi sahaja. Okay. Untuk washer ni, kena lipat sikit lah. Sebagai langkah keselamatan, nak mengelakkan skru ni daripada tercabut. Kat bawah ni ada satu dia punya penakung minyak. Jangan lupa pasang, kena pasang. Kalau dah pasang mangkuk clutch nanti kan, dah terlupa benda ni, kena buka balik mangkuk clutch tu. Pasang dulu benda ni. Terusnya kita dah boleh pasang mangkuk clutch. Ok,
Okey, untuk sub ni ada pergerakan macam ni ya. Ini standard sebenarnya. Ini standard. Jangan risau. Okey, so kita mulakan dengan washer yang nipis. Satu. Dan washer yang tebal. Dua. Dan masukkan dia punya mangkuk kelas ni. Mangkuk kelas ni aku dah rebate yang baru. Okey, dempo dalam ni baru. So tak ada masalah lah. Dia dah lock, tak ada longgar-longgar lagi dah. Dan masukkan dia. Masukkan dia ngam-ngam. Okey. Dia akan tersangkut dengan primary gear, dengan spedo, dengan RPM gear plastik ni. Okey. Jangan lapik apa-apa lah. Jangan lapik-lapik washer ketiga, washer keempat, jangan. Dan dia ada satu washer matahari kat sini. Washer matahari ada lekuk-lekuk dia tu. Okey. Dan baru kita masukkan dia punya clutch box. Okey. Kemudian dia ada satu washer khas dia. Masukkan ikut dia punya kedudukan. Dan dia ada satu nut screw. So kita nak screwkan dia. Dan dia mesti boleh berpusing eh. Dia tak boleh pusing dua-dua. Dia mesti ni berpusing sendiri. Eh, kalau dua-dua berpusing, ni pusing, ni berpusing, ada masalah. Jadi nak kunci dia ni ada cara dia. Tak boleh tembak je, tembak nanti dia pusing strength. Jadi kita kuncikan bulat jalan ni dengan kain lah. Nak pegang kan takut bahaya. Macam ni lah, letak kain. Sebab dia kalau kita main tembak ya, berpusing laju benda ni bahaya lah untuk jaring korang. Okey, masukkan nombor sepanah nombor 22. Kita tembak. Tengok letak kain pun dia berpusing tak. So make sure dia betul-betul kemas ketat. Okey, dia berpusing dengan baik. Ya, kita masukkan dia punya clutch plate. Satu clutch friction. Okey, yang tombol ni kita mulakan tak atas dulu. Clutch iron plate, iron plate friction yang tadi aku rasa. Ni bahasa kampung lah. Iron plate. Dia punya bonjol tu kat atas. Okey. Lepas tu baru kita masukkan dia punya ni apa, spring damper. Okey, kat situ. Dan masukkan special clutch plate. Ini pemasangan standard eh. Pemasangan standard TZM. Dia ada satu special plate. Tengok. Yang special plate ni dia nipis sikit. Yang ni dia lebar sikit. Okey. So yang special plate ni mesti dekat nombor 2. Tapi kalau korang pakai yang sama size semua, spring damper ni kau tak perlu pakai. Masukkan aja terus, selang sedikan dengan iron plate. Tapi kalau standard TZM ni lah cara dia. Okey, so yang kedua ni dia adalah special clutch plate. Kat sini. Dan masuk iron plate ni, yang tombol ni suku darjah, 15 darjah. 45 darjah, sorry. Lepas tu masuk clutch plate lagi. Okey, iron plate ni korang pusing sikit. 90 darjah. Masukkan. Masukkan lagi iron clutch plate. Yang tombol ni ke bawah pula. Iron plate. Okey, clutch plate.
Iron plate ni tombol dia ke sini pula. Okey, crunch plate. Dan yang ni tombol naik ke atas sikit pula. Susah pula dia nak masuk. Nak bagi dia kena betul-betul tu. Dan terakhir sekali bau clutch plate yang ketujuh. Seterusnya kita kena masukkan push rod ni kat dalam ni satu. Ada satu biji bearing, masuk satu. Dan push rod yang terakhir yang ni. Nak masukkan ni dah tanda bulat. Dan di sini pun dia ada tanda bulat. Okey, dia mesti sama kedudukan bulat tu. Alright, so masukkan clutch spring ni standard eh. Bukan racing. Standard TZM. Dan kuncikan dengan dia punya skru. Siap, aku dah kunci semua skru clutch plate ni. Dan kita tengok pergerakan dia punya belah magnet ni, belah clutch ni. Untuk uji ni kita kena keluarkan dua washer ni, takut dia jatuh. So alhamdulillah, pergerakan lancar. Barulah senang kita kunci skru ni. Ha, nak kunci skru ni biasanya dia rata je. Tak ke dalam mana pun, dia sekat rata ikut dia punya sub tu saja. Jangan ketat-ketat sangat, nanti takut trip dia rosak. Okey, clearance crankshaft dah dicek yang baik alhamdulillah. Dan skru sini pun dah dikunci dengan kemas. Yang bahagian primary gear ni dia tak ada apa gap eh, dia mesti fit. Bila kita kunci dia tak ada gap. Alright, yang sini standard telah ada tank sikit. Tank itu sebab dia punya sub tu memang ada free play sikit. Itu standard. Okey, yang kat sini kalau ada gap, itu ada masalah lah tu. Kena check apa punca dia. Dia mesti fit primary gear ni. Okey, dan pergerakan enjin pun mesti sempurna. Jadi ni baru overhaul dia memang ada ketat sikit. Alright, tapi yang penting clearance antara crankshaft ni dah dibetulkan. Nanti bila dia dah jalan, dah running, isi minyak semua, enjin akan jadi lebih lancar. Dan itu saja video aku pada kali ini berkenaan dengan pemasangan bahagian clutch. Dan selepas ni aku akan sambung pemasangan di bahagian magnet pula. So stay tune. Terima kasih menonton. Subscribe channel aku, tekan butang loceng untuk dapatkan video-video yang selanjutnya. Like, komen dan juga share jika korang rasa video aku ni memberi manfaat. Bye bye dan jumpa lagi.